Mantap. Langsung udah stop. Ya. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi agar langkah kami itu tepat di mata Dewan Pers, tepat di mata PDI, dan tepat di masyarakat, supaya tidak ada sedikit pun yang kami kerjakan itu mengganggu kenyamanan semua pihak. Maka dalam konsultasi itu, yang pertama yang kami ingin tegaskan, yang kedua, yang ketiga, sampai 10 kami ulang-ulang, kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami. Walaupun kami merasa dirugikan, sangat-sangat dirugikan, sangat dipojokkan, malah PDI sangat-sangat menjadi dirugikan demikian rupa, tapi toh kami harus mengulang-ulang. Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers, karena PDI Perjuangan ingin bersahabat dengan seluruh komponen pers. Karena PDI Perjuangan tidak memiliki sendiri media. Tidak memiliki media, berarti karena kita merasa semua media itu kawan kita semua. Maka yang kedua yang ingin saya sampaikan, dapatkah kedatangan kami ke Dewan Pers ini, agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami bahwa tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan kitoh, sesuai dengan fitrahnya, on the track, yaitu yang kedua. Yang ketiga, tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers, bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami tidak merugikan kepentingan publik, kepentingan umum, khususnya kepentingan publik di lingkungan anggota-anggota partai dari PDI. Janganlah ada pemberitaan yang merugikan itu.